10 aja. Oke. Halo Lotus SS. Oke, ada ya, cukup ya. Mungkin sekian aja. Oke, jadi gini, ini Fajar berarti pribadi ya. Nah, jadi gini, Jar. Kamu tadi mau buat warna ya? Mungkin di project 3D atau warna gimana nih? Saya juga bingung. Jadi mungkin warna, saya anggap sebuah karakter aja ya. Saya anggap sebuah karakter. Nah, kita mana dulu? Nah, kita Kelly isiin dulu. Download asetnya ya. Saya aset nih. Kita ambil yang 3D. Kita ambil orang-orangannya. Nah, ini animate karakter ya. Saya unduh. Nah, jadi nanti pokoknya semakin banyak ini semakin bagus. Nah, atau enggak ini siapa nih? Nah, Fajar, kamu bisa lihat di sini. Jadi si Boilo Box itu kamu bisa lihat dia sudah Nah, jadi dia juga udah mana sih? Lama. Udah kita lihat dulu. Tampilkan. Tambahkan folder. Nah, ini kita ekstrak dulu. Ya, kita ekstrak dulu. Ekstrak dulu. Ekstrak buat ekstrak ya. Ekstrak dulu. Nah, jadi di sini juga dia udah nyediain banyak. Itu ya. Nah, contohnya kayak upgrade Fitbit nih. Free 3D. 3D asset. Kita belajar aset-asetnya. Mana lagi? Terusnya kemarin tuh ada lagi variable. Nah, pokoknya cari-cari aja yang misalkan kamu di sini ada sebuah aset, ambil aja nggak apa-apa. Sekarang sih ambil. Kemarin tuh ada satu lagi aset yang bagus. Game jam komit. Nah, ini dia. Nah, di sini ada. Di sini juga ada free asetnya. Mana ya? Nggak ada sih, tapi pokoknya dia ada free asetnya. Nah, yang pertama ini yang 3 2 tik. Nah, ini ya. Jadi ini bisa download aset packnya di sini. Nah, ini aset packnya 80 MB ya, lumayan kecil. Ini juga sama ya, kita download juga. Ini download aset filenya. Nah, aku kasih terus. Sabar tenang. Ini sih bukan stikom ya, diunduh. Tapi alhamdulillah jadinya cepat. Karena mungkin sore. Ini gimana nih? Oke, dalam. Ya, sudah. Nah, ini udah ya. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Kita sini dulu buat project ya. Kita buat create 3D. Nah, kayaknya kita langsung aja ke project 3D-nya ya. Nah, ini ya seperti ini. Ya, kita bisa lihat mau gini atau mau gini mana bisa. Ini langsung aja dihapus. Yang pertama gimana? Yang pertama begini. Ini jadi gen ya yang udah ya jadi ya. Extract file, extract dulu. Lihat dulu. Berarti extract-nya tuh. Extract tuh. Nah, ini dia. Kok bisa pakai yang di sini atau di sini? Kalau di sini ini ukurannya gede banget. Kalau yang ini gen, ini ukurannya sudah disesuaikan. Nah, jadi kita pakai yang FBX. Kalau bisa kamu cari aset kalau enggak sini ini. Aset 3D FBX. FBX. Cari ini, insyaallah banyak di sini. Di sini banyak. Insyaallah banyak. Dan mungkin ada yang berbayar, ada yang gratis kayak gini nih. Nih, ya begini. Ini tuh ada yang free, ya ambil, jangan ragu-ragu. Nah, ini kayak gini. Kalau kamu butuhnya apa, tinggal cari aja, insyaallah banyak. Ya, ini juga wow. Tinggal cari aja. Soalnya dari dekat belum sih ada ya. Halo bapak, nggak ada ibu. Ibunya apa biru ke tadi? Apa tuh? Laporan Pak Wagon tadi pengeluaran. Oh, ini di itu tah? Kopi kopi. Apa sih ini? Kasih ke ibu. Oh, ini kasih buktinya. Tadi kan bapak dikasih uang untuk operasional. Nah, ini buktinya. Siap buat apa apanya? Iya. Siap nanti kak kasih ke ibu. Terima kasih Pak Wagon. Hah? Ibunya lagi ini pergi ke rumah Pak Eman sama Pak Indra. Oh iya. Nah, lanjut. Udah ya. Ininya kita bisa pakai
Oke, kita lanjut ya. Kita buat ini. Nah, di sini ada banyak nih. Ini adalah pose-posenya. Yang perlu diingat ini adalah pose. Ide itu apa, ini artinya diem ya. Jadi saat dia diem tuh kayak agak gerak, ada gerakan nafas atau gimana gitu. Nah, ini jump pose itu saat dia melompat, run itu saat dia lari, walk itu saat dia berjalan. Tapi kalau mau yang bagus, pakai yang ini. Ya, yang mana nih? Yang si 80 ini. Nah, kenapa? Karena dia ini banyak banget asetnya. Jujur, ini waktu saya tadi kemarin download lagi yang ini nih. Ini nih luar biasa bagus. Ya, luar biasa bagus. Tapi kita coba dulu yang... Nah, kalau yang ini, ya ini dulu aja. Ini juga sama. Kalau ini udah ada, apa namanya, gambarnya. Tapi kalau mau nggak ada gambarnya, kita pakai ini. Nah, ingat di sini ada animation, sama yang tadi. Model, karakternya. Ada skin. Nah, yang perlu diperhatikan itu, ini ya unit effect. Nggak perlu. Oke, kita lanjut ke kayak model. Nah, karakter medium. Kita tarik aja kalau di sini, ya. Bisa langsung. Kita pilih karakter atau objek. Kita pilih ke karakter, ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Nah, kan tadi saya bilang. Kalau di sini, ini ukuran kegedean. Kalau kita lihat di sini, seperti ini. Kita mau dia kecil. Ya, seperti biasa. Kita bisa kecilkan dia. Scale-nya... Oh ya, jangan lupa bikinnya juga. Mungkin ada. Oke, kita bikin dia misalkan 0.2. Gimana? Kecil banget. 4. Cukup 4. 0.4. Atau mungkin bisa seperti ini. 0.4. Nah, seperti itu. Cukup ya. Atau mungkin kurang-kurang kecil bisa disesuaikan 2.1 kecilan ya. Ya, tapi mungkin segini sedang lah. Nah, lalu apalagi kita lihat di sini di karakternya nih. Sebelah sini ya. Nah, ininya fisikalnya pastikan dinamik. Nah, pastikan dinamik. Tapi nanti kita perlu lagi di sini. Kita lihat ininya conclusion-nya ya. Nah, dia adalah batangnya, group ya. Ini nggak bisa. Jadi kalau group nanti dia, jadi ini yang akan berefek kepada yang lainnya gitu. Jangan group. Kita ganti ini menjadi mesh. Ya. Lalu klik ini pensilnya, edit. Pilihnya yang karakter medium. Jadi biar dia nyamain. Nah, nanti posisinya dia akan nyamain. Tinggal kita scale-nya kita ubah. Titik 2. Wah, kecilan. Kecilan ceritanya, Mas. Terus ini 0.00 posisinya. Berarti titik 5 lah. Titik 5. Terus ininya mana? Karakternya juga kita buat ianya posisi 0.00 semua ya. Udah. Konklusinya mana? Konklusinya. Nah, di sini enggak ada, menghilang ke mana? Kita lihat dia ke mana. Conclusion. Nah, ini dia nih. Lihat. Conclusion ada di mana? Nah, ini conclusion-nya. Kecil sekali. Kita coba lihat kayaknya satu ini, satu. Nah. Ukuran sama ya, sama kayak dia. Jadi ukurannya dia nanti sama. Nah. Ini ukuran sama ya. Saya enggak tahu sama apa enggaknya, tapi kayaknya sama tuh. Soalnya enggak melihat banget. Karena kalau kita kayak gini zoom out ya, dia emang nggak ada, emang dia kayak seperti sama syukur ya. Nah, lanjut ini yang pertama buat nyamain. Jadi nanti gini, kalau kita play, nah gini dia jatuh, dia fisikalnya dinamik ya, dinamik, dia fisikal dinamik. Jadi kenapa dinamik? Biar dia bisa digerakin dinamik. Nah, ini ya efeknya terhadap semua, pastikan. Dan ini conclusion group-nya adalah karakter. Coba lagi. Nah, masih beda ya. Karena kita belum ada platformnya. Nah, yang ini... Kita buat dia jadi non... salah. Non dulu aja. Kita buat aset baru. Apa ya supernya? Mungkin jalan. Jalan. Lama. Nah, sambil menunggu ini kita lihat lagi yang Jen ya, tadi yang saya sudah katakan. Nih, Jen and Eric. Kita lihat. Kita ini.
Seraktu. Nah, ini udah, ntar dulu kita lihat sini dulu. Kita balik dulu ke sini ya. Saya mau setengah-setengah aja enggak apa-apa. Tapi kalau melihat sendiri enggak apa-apa. Ntar dulu, saya mau nyelesain project. Kita ambil yang reward. Mana ya? Nah, ini dia. Tapi library bisa di sini, atau bisa klik dua kali. Nah, sudah. Rewardnya kita taruh di sini. Kita kasih dia 0-0 semua posisinya. Ukurannya 1.1.1 tab 1.1 tab 1.1. Nah, ya sudah ya. Jadi nanti dia di sini sebagai apa? Kita klik reward-nya, dia di sini sebagai, nah dia akan statik. Terapeknya terhadap semua di sini, dia sebagai platform ya. Populasinya sebagai platform. Nah, kita lihat. Nah, ya dia udah berdiri ya. Walaupun dia bergeser. Nah, dia bergeser, tapi dia berdiri. Kalau mau kita naik sedikit. Nah. Di 0.1 cukupnya. Nah, gini. Dia berdiri. Oke. Lanjut lagi. Kita bisa klik dua kali di sini. Langit. Kita klik dua kali di karakternya ya, karakter medium nih. Atau mungkin kita bisa ganti namanya. Bisa enggak? Oh, enggak ada. Tidak apa-apa. Klik. Klik di sininya ya. Ini bisa diedit dulu. Ini kan MS-nya. Nah, di sini ada teksturnya. Jadi, ulangin, saya ulangin lagi. Karakter medium diklik dua kali. Lalu kita buat ke karakter medium ini, diklik ya. Klik yang ini nih, scene. Terus di sini ada edit, diklik. Lalu di sini ada karakter medium. Nah, di sini teksturnya. Nah, tekstur ini yang akan kita drag and drop aja. Kita ambil dari sini. Kita mana ini karakter ya, skin. Nah, di sini bisa pilih, bisa survivor perempuan, survivor laki-laki, zombie dan zombie, zombie A, zombie C. Zombie C yang enggak ada B-nya. Kita coba yang laki-laki. Ya, kita coba di cukup aja sini. Set. Nah. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi emang dia sudah merata. Dia sudah tahu tempat-tempatnya. Tapi saya juga masih enggak paham ini per maksudnya gimana gitu ya. Tapi dia sudah merata ya, bisa dibilang ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Tuh. Nah, ini saya pakai klik kanan dan juga tengah ya, tombol tengah. Sudah ya. Nah, tekstur scale-nya 1, materialnya sudah. Nah, kalau udah jangan lupa di-save. Simpan. Nah, jadi seperti ini. Lalu apa lagi di sini? Gini. Nah, lalu kita akan masukkan pose-posenya. Nah, animasinya kita akan masukkan. Kita bisa seperti ini. Kita bisa seperti ini. Tapi kita nggak mau pakai cara lama. Kita mau dia langsung. Nih, saya kasih tunjuk perbedaannya. Kalau kita pakai ideal di sini, set. Nah, ya walaupun langsung itu. Tapi ini, nah, ini seperti ini. Ya, saya tunjukkan perbedaannya kalau kamu di 3D-nya langsung. Di sini kita coba zoom. Kita pilih ke karakter ya, karena karakternya, karena karakter yang ini nih yang kita mau kasih. Pilih ke karakter. Nah, oke, ini add animation, replace animation, update physical. Ini create new modify select. Berarti add ya. Ya, pokoknya ikutin aja gitu. Nah, tambahin, kita lihat di sini dia sudah nambah zoom. Ya, dia sudah nambah zoom, lompat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada rune FBX. Tapi terserah mau lewat mana. Mau lewat sini enggak apa-apa, mau lewat sana juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya di bawah aja zoom-nya. Ya. Seperti ini. Ah, enggak. Nanti kita bisa lihat di sini. Ntar dulu, di-save. Oh, enggak salah. Tapi kalau kamu siap enggak? Ini dia lompat ceritanya. Wasenya lompat. Kita coba rata di bawahin. Lompat terjadi. Kita lompatnya. Menarik. Fisikalnya. Kayaknya dia ininya salah. Tukar bener salah. Dia statik
Wah, salah ini. Jadi, oh, rewardnya yang salah. Jadi rewardnya kita ganti. Jangan seperti ini kita ganti. Rewardnya yang salah pantesan dari tadi kita kenapa kalah, kenapa salah. Kita klik rewardnya. Kita ganti ini. Jadi mesh ya. Dari mesh-nya menjadi ini. Nah, ini. Ya. Menjadi apa sih namanya? Pilot apa? Final. Apa ya gitu loh pokoknya. Kenapa? Karena supaya dia tipis. Ya, udah. Jangan berarti. Kita pakai aja yang ini tetap reward, Tapi ada tapinya. Yang ininya nih, statiknya kita kecilin. Ukurannya kita taruh ini grupnya conclusion-nya salah. Harusnya mesh. Nah, salah tadi sini. Jadi reward seperti ini. Nah, dia nanti akan menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sudah bagus. Tapi dia jatuh. Menarik. Kenapa bisa si orang ini jatuh? Padahal dia sudah termasuk platform. Start physical. Dia sudah mesh, 3D modelingnya sudah bertekstur. Atau kita buat dinamik juga. Tetap jatuh semua. Jangan, jadi kita pasti statik. Saya nggak tahu kalau kinetik bisa belum mengubah. Ini roar. Conclusion group pas teman dar. Perlu pertanyaan. Dinamiknya al mes. Coba kalau ininya mesnya kita ganti 1.1 keluar ya. 1.1.1 Nah, keluar ya. Lalu kita lihat dulu. Nah, dia keluar. Tapi dia tetap aja jatuh. Ini saya tidak suka. 1.1 Nah, tidak masuk. Ini dia. Yang begini. Karakter mediumnya 0. Tapi kamu kayaknya 0.01. Bentar deh. Reward jalannya 0.00 ya. Sudah. Ntar lo kita buat ide belajar dapetin 1 biar dia terus memanjang, maksudnya begitu doang, dan masih memanjang di atas semua. Kita push yang ini, kita kasih move dulu, gak apa-apa, nanti itu kita beresin. Kita kasih dia biar supaya move ininya dibedain aja main 5 karena dia akan balik ke sono ya. Kalau harusnya jalan enggak sih? Harusnya jalan. Kenapa ya dia enggak mau jalan? Maksudnya ini platform kan? Kalau begini kan wajar kita karakternya saya kita naikin gitu kan. Jangan ditinggal konklusinya malah yang tarik. Konklusinya ikutin ya, konklusinya ikutin ya. Harusnya sih bisa, tapi entahlah dia jatuh enggak. Coba kita lihat dulu kamera, kita buat dia follow karakter medium, check perspektif. Oke, okay. Dia jatuh nggak, terus lihat dari sini
diajak datang. Yang saya bingungkan, subscribe FM. Harusnya tuh bisa. Seharusnya Maya. Ini enggak. Enggak bisa. Ya pokoknya seperti ini dulu aja. Untuk gerakannya harusnya bisa. Terlalu. Oh ya, gerakan kita main dulu aja gerakannya. Kita buat dia ASD, dia ASF, buat control. Animasi platformer. Nanti kita bikin keyboard control dulu aja ya. Run Z jump X. Coba ya. Dia lagi masalah, dia lagi duduk. Oh, dia bakal reset aja. Kita coba buat pengondisian. Pengondisian mana pengondisian? Ini dia. Jikalau conclusionnya mesh, meshnya kita ambil orang ya, karena kita karakter ya. Nah, ini jikalau ini terefek platform, mana zoomnya akan stop. Harusnya sih benar. Itu marah nggak benar ya. Kita coba taruh masalah. Kita coba karakter kita kasih. Karakter yang kita kasih. Ya. Cepat jatuh, mau nggak dikatakan juga cepat jatuh. Berpengaruh kan? Terus enggak? Terus enggak ya? Kita coba restoran ini stop. Menarik. Ya sudah, paling ini dulu aja. Ini saya nggak tahu kenapa, kayaknya ada error atau gimana ya. Soalnya sejujurnya ini harusnya nggak seperti ini. Bisa kemarin tuh di beberapa video saya pernah buat bisa. Terus saya save aja. Percobaan. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah Blue Box juga ngasih ini gamenya, mana ya? Nah ini dia, support available. Dia juga ngasih game ininya, kalau nggak salah dia ngasih gamenya ya, tapi saya nggak tahu. Nah ini dia, download 3D platform template. Nah, kita akan belajar dari sini. Masih menyambungkan terus. Berapa menit sih? Setengah jam. Mayang, dikit lagi. Kita coba cek speed test. 7 MB pada lama. Tapi lama. Kayak gak apa-apa. Nah, sekarang karena kita ini anggap kita udah selesai, sekarang kita ke sininya. Nah,
Oh ya, sekarang saya jelasin sama nih. Jadi yang ini nih yang Eric Jen and Eric ya. Ini bagus kenapa? Coba lihat di sini. Misalkan di sini ada Jen and Eric karakter sama environment-nya. Karakternya seperti ini. Enemy. Saya enggak bisa dibuka dari sini ya. Enemy dan player. Nah, ini ada adventure, ada platform ya, ada space galaksinya. Nah, terusnya di sini juga ada Eric. Nah, ada environment-nya yaitu ada koin di sini, banyak koin. Ada key, kunci, ada obstruct class, plan, tumbuh-tumbuhan, platform. Nah, ini platformnya banyak. Dan juga pops. Dan ini saya enggak tahu gambar seperti apa. Tapi ini box. Oh, dan ini kita bisa nyoba di sini nih. Ini ada game pack-nya ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Beda versi. Katanya beda versi tapi bisa. Ini aneh bin ajaib. Kayak ini kita close aja. Nah, ini nanti seperti ini game-nya ya. Kalau yang dari game yang kemarin. Nah, genre adventure. Jadi dia ada suaranya. Nah, dia juga bisa lepas seperti ini. Nah ya, saya. Nah, nanti kita akan belajar di sini aja. Kalau kau mau, ya tadi linknya ada di YouTube saya, tinggal lihat aja. Nanti ya, dia juga skornya akan nambah terus. Dan nanti di sini tuh, misal kita kena seperti ini, wah mati. Nah, seperti itu. Ada transisinya juga tadi kan. Tom dulu. Nah, sudah seperti ini dong. Ini satu, kita akan lihat dulu yang ini. Gen NR game ya. Kita lihat. Ini sudah luar biasa sih blue box tuh. Udah terlalu gede. Nah. Reloading, kita tunggu. Ini enggak disponsori ya. Bentar aja maghrib. Oke, beda versi lagi katanya. Itu enggak apa-apa. Wih, langsung cah. Jadi dia hanya seperti ini. Oke, nah, kita lihat dulu nih. Dia mana Eric-nya? 2D kah? Enggak juga ya. Coba kita lihat. Holy shit. Kosong, bener kosong. Tarik aset pack katanya, aset pack. Dari mana aset pack? Aset pack 18. Kosong cah. Ya wis lah. Berarti ini gagal protokol. Reset. Yes. Biar dia save-nya naik ya tingkatnya. Sama saya. Nah, satu lagi. Nah, kita lihat sini 3D World-nya. Jadi ini bagus banget. Nah, tuh. Ini OBJ-nya dan world performance semua itu bagus banget. Dan ini hanya ada satu. Ini grass OBJ. OBJ lainnya ya, dibikin grup sama dia. Nah, yang hebat lagi tuh tadi. Jadi saat dia kesini. Nah, misalnya kita jatuh. Dia tuh ada titik matinya. Nah, ada titik matinya. Kita, saya juga belum tahu nih cara titik mati gimana. Ketikanya ini nih. Nah, kill field. Oh, ini kill field. Saya nggak tahu ini bentuknya apa, tapi coba kita lihat. Kill field. Dia bentuknya group dan juga efeknya terhadap layar. Nah, jadi nanti dia ada di bawah ya, di bawah sini. Jadi ketika jatuh emang nanti mati gitu. Dan yang saya bingungin tuh ini. Ini nih. Bagian bukan ini, beranda. Nih, bagian si kotak. Nih, sunset. Sunset ini terbuat dari apa sunsetnya tuh? Oh iya, sunset. Saya gak tahu ini sunsetnya buatnya gimana ya. Mana sunset? Sunset. Nah, ini sunset. Kayaknya emang ini dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Karena kalau kita buat yang bulat sendiri ya, ini
buat sendal bulat sendiri, dia nggak akan ada warnanya seperti ininya. Dia juga warnanya nggak bakal bolong hitam gitu. Seperti itu. Ini bintang satu, bintang lagi dua, bintang lagi mana? Bintang lagi itu terempat dong. Apa ini? Bintang lagi. Tiga bintang. Ini sungguh bagus banget ya. Tinggal disimpan aja. Beda versi, ya udah kita naikin versinya. Nah, seperti itu aja ya. Jadi mungkin untuk yang kali ini saya jadiin titik-titik dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita ya jumpa. Kita terus. Ya, itu aja mungkin untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.